Yang penting kita bukan BOMO ya bosku ya. Yang penting kita bukan BOMO. Kita tidak minta deposit. Kita tidak minta deposit. Cuma admin minta supaya tonton video ini sampai habis saja. Oke, hello bosku semuanya. Bersama saya lagi bosku admin. Selamat petang bosku ucapkan. Dan semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan pada video kali ini bosku admin akan upload lagi satu video 4D ya. Kali ini kita bermain dengan PC ya bosku ya, di platform Spot Toto. Oke, semua PC ini yang ada di depan admin adalah PC yang admin buat di video sebelumnya. Oke, yaitu video untuk tanggal 15 untuk esok lah ya bosku ya. So di sini bosku admin beli iBox, semuanya iBox ya di sini. So kepada sifu-sifu ataupun yang master dalam L-code atau G-code, boleh kongsi 4D sifu-sifu semua ataupun bos-bos semua di komen sini. Oke, okay. Jangan malu, jangan segan untuk berkongsi ya bosku ya. Oke, so tanpa kita buang masa, kita buka PC yang pertama. PC yang pertama adalah 8615, oke, okay. iBox 24. Oke, kalau kena bagi 24 ya bos ya. So dekat sini L1, L2, dan oke, semua ada sini ya. Siapa yang sifu-sifu andal baca code L, L code tuh boleh kongsi dia punya kode. Oke, ini PC yang pertama. Oke, kita move on to PC yang kedua. Oke, ini PC yang kedua. Oke, semua TC yang ada di sini adalah sama dengan apa yang admin buat pada video sebelumnya. Nanti saksikan di sini ya. Oke, bosku semuanya, ini adalah list 4D yang admin buat semalam. Oke, sama dengan yang admin beli dekat TC ya, bosku ya. Oke, sama. Ada 9 TC. Oke. Okay. Ada 9 TC. Tujuan admin beli TC itu untuk mendapatkan L code lah, oke. Okay. So, kita sambung videonya. Oke, okay, kita sambung semula. Oke, okay, ini siapa yang sifu-sifu tentang L code tuh boleh kongsi. Oke, okay, admin hanya berkongsi TC saja. Oke, okay, TC yang ketiga 8392. Oke, ini code dia. Oke, ini macam cun ya bos ya, ini macam cun ya. Oke, next untuk TC yang keempat 8401, dia punya code L1 1042, L2 9561, L3 B15F, L4B022. Oke, okay. Next kita buka TC yang kelima. Ini TC yang kelima ya bos ya. Nah, siapa yang handal dalam membaca L code boleh kongsi di komen video yang ini ya bos ya. Okay. Next kita buka lagi, sini ada total ada 9 TC ya bos ya. Oke, okay. 38E5 F1DB D843. Oke, okay. Siapa sifu ataupun handal dalam membaca code L code boleh kongsi 4D kita sama-sama. Oke, okay. Ini TC semua hasil daripada video admin sebelum nih yang untuk tanggal 15 ya bos ya. Oke, okay. Next 1684. Oke, okay, 1684. Dan yang ini 3472. Oke, okay. Siapa ada 4D yang cun boleh kongsi bersama
jangan kedekut, jangan loke. Oke, kita main bersama ya bosku ya. Kita ulang balik ya bosku ya. Oke, 3 4 7 2 16 8 4. Oke, next 6 2 9 1. Kita buka lagi 5 8 0 2. Tidak ada sembunyi-sembunyi ya bosku ya. Oke, apa yang kita kongsi kita share sama-sama di sini. Oke, 5 8 5 4 7. Oke, yang mana patut kita kongsi kita kongsi. Oke, siapa yang tahu baca L-code nya boleh kongsi Fodi bersama di komen. Oke, supaya kita sama-sama kena. Ah, yang ini ada cantik sedikit ya bos ya. Oke, 8 3 9 2. Kalau bukan 3D tolong dibetulkan untuk difullkan. Tolong baca L-code ini, siapa sifu boleh dikasih fullkan. Oke, nah, oke ya bos ya. Siapa kata admin tidak payung, semua ada di sini. Kita pulang kepada bos-bos semuanya yang handal membaca L-code. Oke, ini admin ada beli 6D ya. Oke, 6D ini kita tepikan dulu, yang penting 4D. Oke, sebab kalau 6D ini susah, kalau 4D banyak sifu-sifunya. Oke, yang penting kita bukan bomo ya bosku ya. Yang penting kita bukan bomo. Kita tidak minta deposit, kita tidak minta deposit. Cuma admin minta supaya tonton video ini sampai habis saja. Oke, okay? Jangan lupa berlangganan untuk mendapatkan update-update Fodi setiap minggu. Itu saja yang admin minta. Tidak minta deposit. Kalau bosku semuanya kena pun admin tidak minta apa-apa. Oke, okay? Kita bukan bomo yang minta deposit. Kita sama juga ya bosku ya, tidak ada istilah sifu, tidak ada istilah master apa. Kita sama juga. Oke, ini adalah sisi yang admin buat. Boleh tonton di video yang ini. Oke bosku semuanya, ini adalah list Fodi yang admin buat semalam. Oke, sama dengan yang admin beli dekat TC ya bos ya. Oke, sama ada 9 TC. Oke, ada 9 TC. Tujuan admin beli TC itu untuk mendapatkan L-code lah. Oke, so kita sambung videonya, saksikan sekejap macam mana videonya bosku. Sama kan dengan TC-TC yang tadi nih. Oke, sampai di situ saja. Semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Kita jumpa lagi. See ya.